Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jajan Rakyat. Nah, pagi ini saya jalan-jalan ya nih seputaran Gang Perintis ya, Jalan Veteran Ahmad Yani. Nah ini pagi ini saya ada lihat ya orang jual pentol goreng nih sahabat Jajan Rakyat. Ini menarik sekali ya untuk kita review karena setiap pagi di sini ya dia jualan. Banyak juga yang membeli ini. Oke, saya mendekat dulu ya dengan yang jualannya ini, kita ajak ngobrol. Halo Paman, selamat pagi. Wah, lagi asik nih ya. Dengan siapa nih Paman? Dengan siapa namanya? Oh, Pak Saran. Ini apa namanya nih? Pentol goreng ya. Nah ini sahabat Jajan Rakyat, ini pentol goreng ini persis sekali sama telur dadar ya. Jadi telur dadar yang mana di dalamnya ini dikasih ini apa namanya nih, tepung ya, tepung digoreng ya sebelumnya. Nah jadi dikasih dalam ini ya campuran telur. Nah, campurannya juga ada kol di sini ya, diiris-iris ya. Nah ini sahabat Jajan Rakyat. Ya, nah, ini beliau ngaduk ya nih. Nah ini proses penggorengannya ini. Sehari berapa rata-rata nih? Gak tentu ya, belum biasa ratusan nih kayaknya ya. Kasih minyak ya. Ini cocok sekali nih buat sarapan pagi ya. Karena ini seperti telur dadar ya. Paman? 1000-an. Nah, ini harganya 1000 rupiah ya. Jadi 1000 rupiah ini ada 4 biji nih ya. Jadi kalau dihitung per bijinya sekitar 250 rupiah. Sangat terjangkau sekali ini. Nah, ini yang sudah selesai proses penggorengannya. Nah, di sini ada sausnya nih. Ada manis ya. Ada pedas nih. Jadi tinggal milih kita mau campur saus yang manis atau yang pedas nih. Sudah berapa lama jualan di sini? 10 tahun. Oh, udah cukup lama ya. Nah, jam berapa bukanya di sini? Jam 7. Jam 7 pagi sampai? Jam 2. Sampai jam 2 ya. Ini pamannya lagi sibuk nih juga ya. Jadi dia bukanya setiap hari di sini. Jadi ini jajanan kekinian yang sangat menarik ya. Ini baik anak-anak maupun orang dewasa nih suka ini. Ini jadi prosesnya ya, ini digoreng ini. Jadi telur ya diaduk dengan ini ya, campuran bumbu, terus dikasih dengan kol ya, terus dikasih dengan tepung yang udah digoreng ya Paman ya, diaduk. Nah seperti inilah hasilnya ya, proses penggorengannya. Nah, jadi seperti ini nih, 1000 rupiah harganya. Saya coba dulu ya. Nah ini pakai saus pedas nih. Saus pedas. Bismillah. Ya, enak sahabat Jajan Rakyat. Jadi ini persis telur dadar ya. Di dalamnya itu ada rasa crunchiesnya karena ada potongan-potongan kol ya. Enak ya, enak. Wah, ini goreng terus ya Paman ya? Goreng terus ya. Karena orang datang terus nih untuk membeli. Halo Paman.
Terima kasih ya penjelasannya. Semoga nih jualannya tambah laris manis ya, banyak yang membeli ke sini. Oke sahabat Jalan Rakyat, sekian dulu video kali ini yang mana saya berada di Gang Perintis ya, Jalan Veteran Ahmad Yani, Kota Banjarmasin. Kali ini saya meliput penjual pentol goreng ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris RIL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.